Assalamualaikum, salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Semasa tiga bersama saya, Faiz Syahirah Nizam. Pelaksanaan program Jualan Murah Keluarga Malaysia PJMKM 2.0 di Kelantan akan diteruskan dengan beberapa penambahbaikan akan dibuat. Ini bagi memastikan inisiatif diperkenal benar-benar mencapai objektif seperti yang disasarkan pada masa datang. Perinciannya langsung bersama wartawan Fikri Zaib di Melur, Kota Baru. Baik, terima kasih. Jika tengah hari tadi saya berada di Pasir Putih, kini saya berada di Peringat pula untuk meninjau pelaksanaan PJMKM 2.0 bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Melur pula. Nah, apa yang dapat saya rumuskan, sambutan yang diterima terhadap program yang dilaksanakan ini oleh penduduk setempat khususnya cukup baik. Bagi mengulas serba sedikit mengenai perjalanan PJMKM 2.0 di Kelantan setakat ini, saya bersama pengarah Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Negeri Kelantan, Khuzaimah Hussein. Jadi, terima kasih Puan kerana sudi bersama berita pada petang ini. Jadi, setakat inilah respon yang diterima oleh LKIM daripada penduduk setempat mahupun peniaga sendiri. Macam mana? Okey, terima kasih RTM. Alhamdulillah setakat ni sambutan yang diterima amat menggalakkanlah, terutamanya dari pihak rakyatlah, daripada pihak rakyat setempat semua sekali, kerana mereka dapat menikmati barangan keperluan harian yang selama ini mereka perlukan pada setiap masa pada harga yang amat berpatutanlah, iaitu 20% sehingga 20% lebih rendah daripada harga biasalah, daripada manakala dari pihak pemilik premis dia punya jualan pun lebih meningkat, tapi manfaatnya sebenarnya lebih kepada rakyat. Dan pendekatan Jualan Murah Keluarga Malaysia ni lebih tersasar, iaitu kepada don, jadi lebih ramai rakyat yang akan mendapat manfaatlah daripada program ni. Jadi sebagai agensi pelaksana LKIM itu sendiri, jadi untuk perancangan untuk berikutnya macam mana, mungkin untuk bulan seterusnya macam mana? Okey, di Kelantan ni kita ada 45 don. Pada bulan 8 kita telah padakan di 7 don. Jadi pada bulan 9, iaitu pada hujung minggu ni, kita ada 14 lokasi PJKM yang akan berlaku pada 3 hari bulan ni, 3 dan 4. Jadi untuk bulan seterusnya itu mungkin kena buat penambahbaikan. Apa yang penambahbaikan akan dilakukan itu sendirilah? Pada minggu seterusnya, iaitu minggu 10 hari bulan 9, saya yakinlah dan kita telah dapat pastikanlah pada 10 hari bulan 9 tu semua don telah akan dapat melaksanakan jualan murah keluarga Malaysia ni kepada semua don. Jadi ada beberapa penambahbaikan yang memang kita lakukan dari masa ke semasa, iaitu dari segi barangan kita, sebab kita di Kelantan ni kita buat mesti dua minggu sekali lah. Jadi minggu kawalan jenis barangan tu mungkin pada minggu pertama kita buat variety ni, kemudian minggu yang dua minggu lagi kita buat kumpulan barang-barang lain, tapi tetap dalam keperluan asas, barangan keperluan asas. So jadi rakyat boleh dapatkan semua benda tu dengan cara mereka pergilah ke tempat yang mana kita telah tetapkan di setiap don tersebut. Benda ni kita akan tambah baik dari masa ke semasa dari segi pelaksanaan dengan kerjasama semua pihak lah. Terima kasih Puan kerana sudi bersama berita pada petang ini. Jadi saya fikir itu saja perkembangan yang dapat saya kongsikan langsung dari Peringat di kawasan Dewan Undangan Melur ini sendiri. Kembali kepada rakan nyampai di Angkasa Puri. Silakan. Fikri, terima kasih. Saudara, sekian Semasa 3. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi.